aku nih. Kok tiba-tiba nyamuk ke sini? Wah, penasaran saya nih. Apa saya buka aja? Apa ya? Ini keset apa ya? Kok CD-nya sama dengan cover buku ini? Santo Guido Maria Conforti. Siapa dia? Bukan. CD ini buat saya penasaran. Apakah saya harus buka saja? Siapa tahu ini bisa menghanyakan saya. Tapi ya nggak usah aku tanya-tanya, mendingan aku lihat aja. Hanya memang harus saya lihat ini ya. Penasaran sekali saya. Memang harus saya lihat ini isinya. Penasaran saya. Santo Guido Maria Conforti merupakan Bapa Pendiri Serikat Misionaris Saveria. Beliau lahir di Ravadese, provinsi Parma, di Italia, tanggal 30 Maret 1865, diperingati setiap tanggal 5 November, tanggal kematiannya, atau kelahirannya ke surga. Santo Guido Maria Conforti. Perlu saya sampaikan bahwa hingga kau kenal, saya kurang mengenal sosok Conforti. Cukup lama figurnya tak begitu didalami atau dipopulerkan di antara para Saveria. Fokus yang sering dibicarakan adalah Santo Francisco Saverius sebagai model dan pelindung serikat. Barulah, sesudah Konsili Vatikan II, figur Santo Guido Conforti lebih ditanamkan dalam pendidikan, sehingga semua anggota lebih terpengaruh oleh semangat dan karisma misioner. Namun, saya mendapat keuntungan besar. Saya dikirim studi teologi di Roma. Di sana ditugaskan almarhum Pastor Johannes Bonatti sebagai rektor para teologan. Semasa hidupnya, beliau termasuk orang yang paling dekat dengan Santo Guido Conforti. Jadi, beliaulah yang sungguh-sungguh memperkenalkan figur sang pendiri kepada kami dari segala sudut kepribadiannya. Dari Pastor Bonardi, saya bisa menimba semangat panggilan sebagai misionaris Saveria dan menjadi anak Guido Maria Conforti. Berikut ini jawaban-jawaban atas beberapa pertanyaan tentang pendiri. Itu sangat pribadi, sebagaimana saya alami kehadirannya dalam kehidupan saya. Menurut saya, sosok Conforti adalah sosok seorang papa bagi seorang saudara. Istilah bapa itu sebenarnya mengandung banyak unsur. Tidak semua orang punya pengalaman tentang seorang bapa. Saya sendiri tidak mengalaminya karena bapa saya meninggal sebelum kelahiran saya. Akan tetapi, kebapaan itu saya alami melalui perhatian penuh cinta dari seorang pastor sewaktu saya tinggal di asramanya. Conforti melihat semua anggota Saveria layaknya anak-anaknya sendiri. Serikat Saveria baginya seperti suatu keluarga besar. Dengan semangat kebapaan, ia kirim surat wasiatnya, ia menulis. Maka, terimalah keinginan saya ini sebagai wasiat dari seorang bapa. Saya memeluk dengan segenap hati, seolah-olah hadir di sini semua orang yang sudah menjadi anggota serikat dan mereka yang bakal menggabungkan diri dengan kita di masa mendatang, dengan keinginan agar kita semua
pada suatu hari kelak bertemu kembali di dalam suara, di dalam surga. Menurut saya, semangat dan pusat hidup komforti yang patut dihayati tergantung dari motonya, yaitu in omnibus Christus, Kristus di dalam segala hal. Dengan kata lain, persatuan mesra dengan Kristus. Persatuan itu ia pelihara sejak kecil melalui doa dan devosi di hadapan Yesus yang tersalib. Ketika tinggal di Parma dan pergi sekolah dengan berjalan kaki, setiap hari ia masuk di gereja dan berlutut di depan salib. Dalam catatan harian kita baca, dia, yaitu Yesus di salib, memandang aku dan aku memandang dia. Dia mengatakan banyak hal kepada aku. Pada waktu itulah lahir panggilannya untuk menjadi imam dan juga semangat misionernya. Dalam konstitusi Saverian yang baru tertulis, Guido Maria Conforti meletakkan dasar kehidupan dan spiritualitas kita, yaitu persatuan dengan pribadi Kristus, misionaris Bapa, pusat kehidupan kita, sumber dan inspirasi, pemikiran, cinta kasih, dan kehidupan kita. Konstitusi nomor 3. Hal itu menurut San Guido bisa terjadi kalau doa merupakan kegiatan utama. Sebab doa menjamin kesetiaan dan menunjang karya kerasulan. Konstitusi nomor 4. Hal itu betul saya rasakan sejak saya menjadi seorang Saverian, dan khususnya dalam tugas saya selama 50 tahun imamat saya. Kesatuan mesra dengan Yesus yang tersalib itu nampak di saat-saat kesulitan yang Guido alami dalam perjalanan hidupnya. Misalnya, kesulitan di waktu mau masuk seminari karena mamanya melarang. Kesulitan sebelum tabisa karena penyakitnya. Kesulitan sewaktu lamarannya untuk menjadi misionaris, tidak diterima oleh Yesuit dan tidak ditanggapi oleh Santo Yohanes Bosco. Kesulitan di waktu menjabat uskup bagi Parma dan Ravenna, wilayah yang cukup berat karena anti-klerikalisme. Kesulitan juga di dalam keluarga. Dalam keluarga Saverian sendiri, dari anak-anaknya. Pernah suatu ketika misionaris-misionaris di Cina menuntutnya karena masalah keuangan. Tapi beliau selalu ingat akan Yesus yang tersalib dan tidak putus asa. Makanya dalam perutusan ke misi dan penyerahan salib kepada para misionaris, beliau berpesan, "Moga-moga salib yang kalian pakai pada dada ini menghibur kalian, dan hendaknya itu menjadi kegembiraan kalian, segala-galanya bagi kalian. Dari dia kalian belajar bagaimana mengorbankan diri sendiri bagi saudara-saudaramu." Inilah apa yang disampaikan dalam khotbah keberangkatan ke Cina Monsignor Calza, Pastor Sartori, Pastor Bonardi, dan Brambilla pada tanggal 8 Januari 1924. Sebenarnya cita-cita Bapa Conforti itu sangat banyak. Tetapi bagi saya yang menarik adalah cita-citanya untuk menjadi pastor dan misionaris demi melanjutkan karya Francisco Saverius. Satu misi untuk mewartakan kabar keselamatan di Cina. Untuk mencapai cita-cita itu, beliau harus berjuang setengah mati. Pertama, dia harus menghadapi kondisi fisiknya yang sakit-sakitan. Kedua, setelah kondisi kesehatannya membaik, ia mengalami penolakan dari Yesuit dan surat lamaran yang tidak ditanggapi oleh Salesian.
Tapi karena beliau banyak berdoa dan percaya kepada perantaraan Bunda Maria, cita-cita itu tercapai. Beliau ditabiskan menjadi imam dan juga uskup. Memang, cita-cita untuk menjadi misionaris di Cina tidak terrealisasi. Namun, beliau berhasil menjadi misionaris yang luar biasa dengan mendirikan keluarga misionaris Saverian yang pada saat ini berkarya bukan di Cina saja, tetapi di seluruh dunia. Menurut saya, cita-citanya adalah dua. Pertama, supaya di tengah para anggota keluarga ini terdapat persaudaraan yang mendalam. Cita-cita itu tertuang terutama dalam surat wasiatnya. Beliau menulis, bersama cinta kepada Allah, hendaknya kita memupuk di dalam hati kita cinta terhadap mereka yang bersama kita membentuk keluarga misionaris yang sama dan oleh karenanya berbagi kehidupan bersama, jeripayah, pahala, pimpinan, dan semua hal bersama. Diambil dari surat wasiat nomor 9. Kedua, supaya kita meneladani semangat Franciscus Saverius untuk mewartakan kabar keselamatan, yaitu melanjutkan karya Yesus sendiri. Untuk itu, Santo Guido mengatakan bahwa tujuan pertama dan utama bagi seorang misionaris adalah mewartakan Injil di negeri-negeri non-kristiani sebagai jawaban terhadap amanat Kristus kepada para muridnya. Konstitusi nomor 1. Serikat ini memperoleh nama dan inspirasinya dari Rasul Agung Negeri-Negeri India, Santo Francisco Saverius. Konstitusi nomor 2. Yang sangat mempengaruhi saya adalah kepercayaan Conforti kepada penyelenggaraan ilahi, yang menjadi jelas juga melalui praktek yang ditunjukkan tentang kaum kemiskinan. Di waktu ada perselisihan pendapat dengan misionarisnya di Cina dan rumah induk di Italia tentang penggunaan sumbangan dari para penderma, pengalaman itu menjadi duri yang sangat dalam bagi Conforti. Para misionaris di Cina menuntut dengan keras, dan boleh juga dikatakan dengan kata kasar, kepada Conforti supaya sumbangan tersebut dikirim ke Cina dan bukan digunakan demi pendidikan para calon misionaris di Italia. Beliau tidak tersinggung sama sekali, tetapi demi kekeluargaan rela memenuhi permintaan mereka sambil tetap percaya kepada penyelenggaraan ilahi yang pasti akan membuka jalan untuk menghidupi para calon misionaris di Italia, dan demikianlah yang terjadi. Hal itu sangat mempengaruhi saya dalam hal tidak mengikat diri kepada sarana-sarana duniawi dalam segala karya, tetapi percaya penuh kepada penyelenggaraan ilahi. Banyak proyek telah saya laksanakan, baik ketika di Komisi Katekhetik Padang atau ketika di Yogyakarta pada masa Gempan dan Letusa Merapi. Disitulah saya mengalami bahwa penyelenggaraan ilahi selalu hadir dan bantuan selalu meluap untuk segala kebutuhan. Saya telah berkarya secara khusus sebagai promotor panggilan selama 16 tahun di Indonesia. Saya bersyukur karena seruan Santo Guido ini nampaknya telah diterima oleh banyak penonton, sehingga serikat misionaris kita di Indonesia semakin berkembang dan sudah banyak anak Conforti yang berasal dari Indonesia tersebar di seluruh dunia untuk memberi kesaksian tentang cinta Allah.
Semoga berkat doa Santo Guido di surga, semakin banyak lagi yang mengikuti ajakan Yesus ini. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil untuk menjadikan dunia satu keluarga. Wah, menarik sekali ini. Bisa hidupnya Pak Forti. Kayaknya saya harus bertemu dengan orangnya deh. Lebih baik bertemu langsung aja. Ya, tapi mau bertemu sama siapa? Kan Pak Forti udah meninggal. Apa? Nah, ini dia. Ada alamat yang bisa saya pergi. Mungkin lebih baik saya ke rumah yang ini aja, rumah filsafat Saverian. Kamu dari Atambua untuk apa ke sini? Ya, kemarin-kemarin saya menonton videonya pastor menjelaskan tentang Santo Guido Maria Conforti. Saya merasa tertarik ketika menonton dan saya penasaran sekali. Dan bagi saya, Santo Guido Conforti itu benar-benar memberi inspirasi bagi saya. Dan itu membuat saya untuk, ya, apakah saya juga bisa menjadi seperti dia? Mungkin minimal menjadi misionarisnya lah. Oh begitu, ya. Tapi kalau mau bergabung memang perlu dulu apa mengikuti tes dan lain-lain lah supaya bisa melihat apakah kamu memang sungguh ada keinginan untuk itu atau hanya sesuatu yang terjadi begitu saja. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Kalau gitu saya mohon pamit ya Pak. Saya mengharapkan kita bisa berjumpa lagi. Ya, ya, ya. Ya, Pak Sarya. Terima kasih banyak ya. Doakan saya, Pak Sarya. Terima kasih Tuhan, Kau telah memperkenalkan saya dengan Santo Guido Maria Conforti. Saya sangat senang dan saya berharap semoga saya tetap setia.